PT Tanindo Subur Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang sarana produksi pertanian, khususnya dalam hal penyediaan benih unggul, pestisida, dan pupuk berkualitas yang dipasarkan dalam satu merek terkenal, cap kapal terbang. Membangun dan memajukan pertanian Indonesia adalah visi dan misi perusahaan yang dalam pelaksanaannya seiring dan saling mendukung dengan program pemerintah. PT Tanindo Subur Prima didirikan pada tanggal 20 April 1987 yang berkantor pusat di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, kilometer 19, Desa Beringin Bendo, Taman Sidoarjo. Dan saat ini memiliki 15 kantor perwakilan dan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Pontianak, Semarang, Denpasar, Mataram, Banjarmasin, Makassar, Palu, Kendari, dan Kota Mobagu. Untuk pemasaran produk, aktivitasnya tidak hanya dilakukan di pasar dalam negeri saja, tetapi telah memasuki pasar global dengan dilakukannya ekspor ke luar negeri seperti China, India, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara Asia lainnya. Untuk memperkuat pesan komunikasi produk cap kapal terbang kepada masyarakat, maka dilakukan penayangan iklan, baik di media televisi maupun media massa lainnya. Sedangkan guna mendukung program sosialisasi ilmu pertanian, PT Tanindo Subur Prima menerbitkan majalah Abdi Tani sebagai wahana informasi pertanian kepada petani. Transfer teknologi dan pelayanan kepada petani dilakukan secara sungguh-sungguh dan tiada henti dengan melakukan demplot, penyuluhan, maupun temu lapang. Benih merupakan sarana produksi yang vital dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat petani. PT Tanindo Subur Prima selaku marketing bersama PT Benih Inti Subur Intani atau BC selaku produsen melakukan penanganan secara khusus dan profesional agar mampu menyediakan benih yang memenuhi asas 6 tepat, yakni tepat jenis atau varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Guna menunjang pengembangan dan penemuan produk baru, terutama benih unggul, PT Tanindo Subur Prima melengkapi diri dengan beberapa lahan penelitian dan pengembangan yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Lahan percobaan tersebut terletak pada ketinggian yang berbeda-beda, mulai dataran rendah, menengah, sampai dataran tinggi. Departemen Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan aktivitasnya telah menggabungkan antara penelitian lapangan dan laboratorium. Penelitian lapangan bertujuan untuk menghasilkan varietas baru, paket teknologi yang tepat, dan untuk uji produktivitas benih dengan mengamati perkembangan benih sejak dari penanaman, saat pertumbuhan, sampai masa panen, serta efektivitas produk pestisida, pupuk yang tepat dan sesuai di lapangan. Sedangkan penelitian laboratorium
bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh guna menunjang penelitian lapangan. Semua produk yang dihasilkan, baik benih, pestisida, dan pupuk, telah melalui pengawasan tim quality control sejak proses awal produksi sampai dengan pengemasan produk. Sehingga produk yang dipasarkan merupakan produk yang benar-benar dan bermutu. Dari serangkaian penelitian, uji coba dan pengawasan mutu, PT Tanindo Subur Prima bersama PT Benih Inti Subur Intani telah melepas beberapa benih tanaman pangan hibrida, di antaranya jagung hibrida seperti BC2, BC9, BC10 sampai BC18 dan padi hibrida Intani. Dan untuk benih tanaman hortikultura yang dirilis adalah benih cabai seperti Horizon, Imperial, Princess. Benih mentimun seperti Hercules, Harmony, Hana, Asian Star. Benih tomat seperti Idola, Cosmonaut, dan Victory. Benih semangka seperti Stabindo, Bangkok Flower, Falcon, Frontier, Diana Bangkok Dragon. Benih melon seperti Action, Sunnet, Morning Sun. Benih kubis seperti Grand 11, Grand 22, Kubindo. Benih jagung manis seperti BC Sweet, Sweet Boy. Benih varia, terong, sawi putih, selada, lobak, bayam, kacang panjang, kangkung, kol bunga, brokoli, paprika, buncis, gambas, sawi, spinat, seledri, kailan, waluh, wortel, dan belewah. Dalam upaya mengembangkan dan memproduksi pestisida dan pupuk, PT Tanindo Subur Prima bersama PT Multisarana Indotani telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan rekanan dari mancanegara, antara lain dari negara Amerika, China, India, dan negara lainnya. Produk pestisida yang telah berhasil dikembangkan dan dipasarkan dapat dikelompokkan dalam produk fungisida seperti Cosite 77, Victory, Promefon, dan lain-lain. Insektisida seperti Winder 25, Winder 100, Wingran, Promectin, Redox, dan lain-lain. Akarisida, herbisida seperti Rembo, Noxon, Amandi, dan lain-lain. Perkat perata dan zat pengatur tumbuh. Dan produk pupuk yang telah dikembangkan dan dipasarkan adalah pupuk majemuk, pupuk mikro, dan pupuk daun. Apa yang telah dilakukan dan dihasilkan saat ini dan masa mendatang merupakan satu upaya luhur dalam mewujudkan cita-cita guna memajukan pertanian Indonesia dan menghantarkan bangsa Indonesia ke puncak kejayaannya. Jaya bangsaku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih.